Halo Sob, buntut. Kue ngerti. Pada film kali ini, aku akan share cara mengukur dan memasang rantai pada sepeda. Nggak perlu penggaris ataupun CD install. Khususon sepeda dengan jenis single chainring. Sebelum memulai, matamu itu lihat posisi shifting RD. Pastikan RD berada di posisi sprocket yang paling kecil. Kue ngerti. Karena ini mau memasang rantai, pastikan rantai yang mau dipasang sudah ada. Kalau nggak ada, apa yang mau dipasang? Kayak aku nih, udah nyiapin rantai FSC 10 speed warna krom mengkilap sob. Nggak cuma gigimu yang mengkilap. Nggak pakai lama, yuk pasang rantainya. Cara mengukurnya, pertemukan ujung rantai yang terpisah. Bagian dalam rantai harus bertemu bagian dalam rantai yang lainnya. Dan RD harus ketarik sedikit sampai tidak ada benturan rantai pada cage atau lengan RD. Jangan lupa tandai bagian dalam rantai tadi. Soalnya kita perlu melakukan pemotongan pada rantai agar panjang rantai bisa pas. Setelah itu, pasang link rantainya. Terakhir, jangan lupa untuk mencoba dan men-setting proses shifting sampai enak pindahnya sob. Ya itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.